Komisi Nasional Perlindungan Anak atau Komnas PA menyatakan akan menyurati Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI dan Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemkominfo terkait adanya stasiun televisi yang mengundang artis Saipul Jamil yang baru keluar dari penjara terkait kasus-kasus pelecehan seksual remaja dan suap petugas Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Hal ini sebagai langkah antisipasi pelaku pelecehan seksual terhadap anak dan remaja tidak kembali tampil di televisi. Hal itu diungkapkan Ketua Komdas PA Aris Merdeka Sirait dalam keterangan pada media Senin 6 September 2021 seperti dilansir dari berita1.com. Aris menyatakan boikot Saipul Jamil untuk masuk ke dalam televisi perlu dilakukan untuk memberikan efek jera kepada para pelaku pelecehan seksual khususnya bagi anak dan remaja. Selain itu meminta KPI dan televisi untuk tidak memberikan ruang pada pelaku pelecehan seksual anak dan remaja. Pihaknya juga meminta artis dan publik figur yang menyambut kebebasan Saipul Jamil dari lapas kelas 1 Cipinang. Bahkan dirinya tidak menutup kemungkinan akan menjerat beberapa artis yang menyambut Saipul Jamil itu kerana pidana.